Oke guys, ketemu lagi sama aku Cici. Nah, jadi ini termasuk vlog Ciut yang kedua ya guys. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah nontonin Ciut vlog yang pertama, teman-teman. Makasih banyak ya guys. Ya ampun, padahal itu cuma video gabut doang loh, tapi kan tetap nontonin. Makasih banyak ya teman-teman. I love you. Nah, jadi guys, hari ini atau pagi ini tuh aku lagi makan ini nih. Namanya itu jajan meong, makanan kucing. Enggak tahu lah guys, pokoknya namanya itulah. Tadi tuh yang belikan bapaknya Jukyung guys. Nah itu bapaknya Jukyung, I love you bapaknya Jukyung. Ini bapakku. Itu ada mamanya Jukyung lagi tidur guys. Dan ini ada mamaku sama Menik lagi main catur ya. Sok kali mereka tuh kayak bisa aja main catur. Oke guys, kalau gitu aku mau lanjutin makanku dulu ya. A few minutes later. Udah habis. Tapi ini masih sisa kuahnya sih guys. Aku gak mau makannya soalnya warna hitam gitu kuahnya. Nah sekarang mari kita bawa ini piringnya ke tempat cuci piring guys. Oke, kita bawa dulu ke tempat cuci piring. Nah ini kita terusin dulu. Oh ya, jadi kalau kita habis makan tuh kita harus bersihkan juga ya piringnya guys. Tapi kadang aku juga males sih bersihkan piring. Ini karena aku rajin aja. Nah, udah bersih ya guys, udah bersih. Baru tuh kita taruh di sebelah sini. Nah, taruh di sini, tempat yang bagus. Baru kita balik lagi. Oh iya guys, jadi hari ini tuh katanya si Jukyung mau ngajakin buat apa? Topoki lah itu pokoknya. Nah, tapi tadi tuh aku nggak liat Jukyung di mana. Ya udah kita tanya dulu di mana Jukyung. Mak, mama. Apa? Mama liat Jukyung nggak, Mak? Aku tadi tuh nggak liat Jukyung loh. Kemana sih dia tuh? Hah? Jukyung? Gak tau lah mama, di mana Jukyung? Coba kau cari di kamar sana lo. Ya udah guys, kalau gitu kita cari dulu di dalam kamar sini. Jukyung, Jukyung, Astagfirullah, Jukyung kamu ngapain di situ? Guys, cobalah kalian tengok nih kenapa Jukyung kayak gini nih, kayak orang gila memang ya. Jukyung kamu tuh ngapain tau di sini tuh, ngapain joget-joget gitu? Ada Cici. Masa sih kamu nggak tahu, Ci? Aku nih lagi ngedance. Mana ada dance kayak gitu? Aneh-aneh aja kau nih. Ih, masa sih kamu nggak tahu? Padahal dance kayak gini tuh lagi trending loh, Ci, di YouTube. Alah, trending. Eh, kau tuh jadi nggak beli bahan apa tadi? Topoki? Ya jadi dong. Ya makanya ayo. Ya santai aja, kok malah joget-joget ya orang sinting. Ayo. Mama. Iya, apa lagi kau tuh? Aku mau beli bahan topoki dulu ya sama Jukyung, nemenin Jukyung. Ya udah sana. Ya, Jukyung. Ih, Jukyung, apa tuh kamu tuh minggir? Ah, kamu tuh kenapa selalu aja mengganggu aku? Oke guys, jadi sekarang aku lagi OTW sama Jukyung. Aku mau ke supermarket buat beli apa tadi? Bahan topoki. Kita sudah ada di luar apartemen nih guys. Oke, jadi sekarang kita mau OTW ke supermarket. Tapi sumpah ya guys, Korea itu tuh bener-bener panas. Tapi nggak sepanas Indonesia sih. Mana supermarketnya tuh jauh banget lagi guys. Pakai banget ya, jauh banget. Eh guys, ada sepeda tuh. Ihi, ada sepeda cuy. Sumpah guys, aku nggak tahu ini rezeki atau gimana. Tapi kebetulan ini tuh ada sepeda di sini. Jadi mendingan kita pakai sepeda aja ya guys supaya enak ke supermarketnya, oke? Okay? Ya kan Jukyung? Betul itu. Nah jadi yang pakai sepeda kecil itu aku guys. Oke lah, nggak apa. Jadi sekarang kita OTW menuju ke supermarket. Untuk membeli bahan topoki. Jadi perjalanan ke supermarket itu sekitar 1000 km. Nggak tahu juga sih guys, soalnya aku buta ukuran. Ya pokoknya jauh lah ya. Jadi di sini kita pakai sepeda aja supaya enak ke supermarketnya, guys. Nih, kita udah sampai. Oke, guys. Sekarang kita sudah sampai di Z-Mart. Yeay! Oke, guys, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam supermarketnya. Wih, terbuka sendiri guys pintunya. Hai mbak. Oke guys, sekarang kita akan mencari bahan-bahan untuk membuat topoki. 2000 years later. Hayu, Jukyung, barangnya jatuh.
Ih, guys, lihat lah guys, ini orang tersangka yang sudah menjatuhkan barang di supermarket nih guys. Wih, parah sih Jukyung. Guys, menurut aku ya, barang-barang di Korea tuh kayak mahal-mahal gitu loh guys. Nah, ini tuh kalau di sini harganya 1 JT guys, tapi kalau di Indonesia sih paling cuma seribuan kali ya. Pokoknya kalau kalian ke Korea, kalian harus punya banyak duit ya, kecuali kalian dibayarin ke sini baru nggak apa-apa nggak punya duit. A few minutes later. Oke guys, jadi kita sudah selesai belanja barang bahan-bahan topoki ya. Oh iya guys, kalian tahu nggak sih? Jadi tadi itu si Jukyung ngancurin ini guys supermarketnya. Ya ampun, parah banget sih, dan mbaknya tuh sampai ngamuk ya gitu. Lihat sendiri ya, sampai ngamuk. Wah, parah banget sih ini orang. Tapi untungnya mbaknya nyangkut di situ ya, jadi nggak bisa ngejar. Nah, kalau gitu guys, kita mau pulang dulu ya, karena kita udah selesai belanja. Depan apartemen guys, sekarang kita bakalan masuk. Assalamualaikum. Wih, ternyata pada tidur guys, pada teler semua. Jangan berisik. Okay. Guys, karena semuanya pada tidur, jadi kita ASMR aja ya guys. Ngomongnya bisik-bisik aja, karena semuanya pada tidur. Okay guys, it's unboxing time. Tadi kan kita habis dari supermarket tuh. Nah, sekarang kita bakalan unboxing isi tasnya ini guys. Mari kita unboxing. Okay, jadi mari kita unboxing bersama-sama. Thousand years later. Ya lama kena muka bapakku lagi. Udah lah guys, biar aja nggak bangun juga kok bapakku. Nah sini ya guys, ku kasih tahu apa aja yang ku beli tadi. Nah jadi ini kayak semacam haul supermarket gitu ya guys. Jadi di sini ada bahan topokinya. Terus ini ada daging, ini nggak tahu apa ya pokoknya. Dan itu ada saus, ini tuh saus apa Jukyung tadi namanya? Saus gochujang. Nah ya itu namanya saus gochujang ya guys, itu biar buat pedes. Sebenarnya guys, barang-barang yang aku beli tuh nggak terlalu banyak. Nah guys, jadi kemungkinan aku buat topokinya tuh malam ya. Soalnya kalau sekarang itu semuanya pada tidur guys. Jadi mendingan nanti malam aja kita buatnya, ya kan Jukyung? Iya guys, bener ya itu. Yaudah, sampai jumpa nanti malam. Bye-bye guys. Bye-bye guys, nanti malam kita buatnya ya. Oke guys, sudah malam nih sekarang. Nah jadi sesuai rencana, aku bakalan buat topoki. Dan sekarang di depan aku sudah banyak supporter-supporter yang mendukung aku untuk memasak topoki ini guys. Ini ada bahan-bahannya. Dan itu ada kompornya juga. Yeay, makin mantul lah ini. Ya tapi sekarang si Jukyung malah nggak ada di sini ya guys ya. Gak tahu kemana lah dia itu tadi, dia pergi kemana lah, nggak tahu aku. Yaudah lah nggak apa, kameranya kok terdepan situ ya guys, biar kalian bisa lihat. Oke guys, mari kita mulai. Masak bareng Ciu. Itu Maiki, bukan Teokboki. Oh, maaf salah. Nah, baru benar. Nah, bahan pertama yang kalian butuhkan itu adalah ini guys, saus gochujang. Nah, kalian taruh ini saus gochujangnya itu di ini guys, adonan topokinya. Nah, kalian tuangkan sausnya ini sampai topokinya jadi merah ya, guys. Nah, kalau udah merah kayak gini ya, guys, ya udah stop, enggak usah terus-terusan. Nah, habis itu, guys, kalau udah merah kayak gini ya, baru topokinya itu kita masukkan ke dalam kompor.
padahal kan tadi mau masak topoki, semuanya malah kabur. Ya, jadi gimana nih guys? Kita nggak jadi masak topoki gara-gara mati lampu. Aduh. Dan parahnya lagi, satu keluarga tuh pada kabur guys, pada panik semua. Terus ini Sejukyung kemana lagi? Masa aku sendirian sih di rumah, ya Allah. Yaudah guys, kalau gitu kita cari Jukyung aja yuk sama-sama. Ayo guys. Pertama-tama kita cari Jukyung di kamar sini dulu ya. Ada nggak sih? Tuh kan nggak ada guys, di sini nggak ada Jukyung, kosong kamarnya tuh. Coba kita ke kamar mandi, tuh nggak ada juga. Nah berarti di kamar sini guys, kita kagetin yuk, kita kagetin ya. Iya kita kagetin, 1, 2, 3. Lari, ada hantu melet. Aigo, Cici kenapa sih kameranya sampai jatuh di sini tahu? Halo guys, sekarang kameranya dipegang sama aku. Dan aku nggak tahu kenapa tadi Cici lari lihat aku guys. Padahal kan aku cuma kayak gini doang. Dan sekarang itu lagi mati lampu loh guys. Padahal ya, kita itu tuh mau buat topoki. Tuh sudah siap semua kan guys. Ya, tapi malah mati lampu nih. Cici juga malah lari. Ih, takut banget ya. Cemen banget tuh Cici. Masa gini doang aja takut? Aku aja nggak takut. Guys, aku juga minta maaf ya kalau udah ngagetin kalian. Padahal ya guys, aku tuh gak bermaksud ngagetin. Ini tuh aku lagi maskeran. Terus yang warna hitam ini tuh masker komedo. Gitu guys. Udah nyala nih guys. Wih, akhirnya guys sudah nyala. Yeay. Wah, ternyata mereka semua balik. Halo semua, hai Cici. Loh, Jukyung, ternyata tadi kamu yang di kamar. Loh, kan aku emang dari tadi di kamar, Ci. Mana aku tuh lagi pakai masker sama pakai masker komedo. Tapi kenapa kamu malah lari? Jukyung! Oke guys, jadi kita nggak jadi buat topoki guys. Pertama, gara-gara mati lampu. Kedua, gara-gara Jukyung. Jukyung nih memang ya, buat orang semua takut guys. Yaudah kita berarti nggak jadi buat topoki nih. Aku nggak tahu juga nih vlog gagal atau enggak. Soalnya tadi tuh mati lampu guys. Dan makasih banyak ya guys sudah nyempetin untuk nonton vlog kali ini. Kalau kalian suka itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke guys, see you later. Bye bye. Bye bye guys, tungguin vlog selanjutnya. Sayang, bagaimana?